Masya Allah, Masya Allah. Wal'arḍi wa ma ṭaḥāhā wa nafsin wa ma sawwāhā. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang mana di sini akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Qur'an, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Dengan mendengarkan video-video yang bermanfaat, mendengarkan video-video yang memberikan tambahan apa namanya ya guys ya, tambahan semangat dalam keimanan dan ketakwaan, pasti itu sangat-sangat kita tunggu-tunggu dan juga nantikan. Karena kenapa? Kadang ya guys ya, di dalam hadis disebutkan al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik dan juga bisa turun. Ya, bisa naik karena kita taat kepada Allah, karena kita senantiasa mendengarkan kebaikan-kebaikan, karena kita senantiasa mendengarkan Al-Qur'an, karena kita senantiasa membaca Al-Qur'an dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perintah Allah dan juga yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ iman kita akan bertambah. Akan tetapi iman itu, iman kita bisa berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi jangan sampailah kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di mana yang membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di video ini dapat menambah iman kita sehingga kita lebih giat lagi dalam belajar bab tentang agama dan juga memperbagus bacaan kita dalam membaca ayat suci Al-Qur'an. Nah, tanpa berlama-lama guys ya, salah seorang qori cilik ya kan, yaitu Ade Ahmad Azbar, dan juga di sini guys ya bersama ayahandanya di Kolkata India 2024. Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Wa natamanna minal masyayikh an yatafaddalu wa yaqra'u. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Masyaallah, masyaallah. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ما شاء الله
والليل إذا يغشى والسماء وما بناها. ما شاء الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها. ما شاء الله. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. ما شاء الله. والشمس Gak kuat. والشمس وضحاها والقمر إذا
Allah, masya Allah. Tadi salah itu, ada salah. Langsung buat sama dia. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alghamaha fujuraha wa taqwaha. Masya Allah. Wal qamari idza ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة Allahummarhamna bil Qur'an. Itulah tadi ya guys ya. Masya Allah, masya Allah, para qori dari Malaysia dan juga dari India ya guys ya. Dan yang merah ini kayaknya dari India juga ya. Dan kita bisa mendengarkan tadi bagaimana ya guys ya, keindahan ayat suci Al-Quran ketika dilantunkan dengan tartil, dengan nada-nada yang sudah kita ketahui ya guys ya, yang sudah banyak kita ketahui juga tentang bagaimana cara untuk membaca Al-Quran dengan qiraah-qiraah seperti itu ya guys ya. Masya Allah, alhamdulillah, tenang hati dan jiwa. Terima kasih para qori, Allahu Akbar. Semoga terus-menerus bagi persokongan ya. Semoga sukses terus, dipermudahkan segalanya terbaik untuk semua. Terima kasih Tania Ustaz dan Adik Ahmad Asfar. Salam anak soleh, masya Allah. Adik Asfar sehat, enak, sedap suaranya, anugerah Allah. Rindu kalau tak dengar Adik Asfar, masya Allah, terbaik memang ya guys ya. Jadi membanggakan orang tua gitu guys ya. Yang ini yang dimaksud sangat-sangat membanggakan orang tua ketika kita menguasai banyak-banyak hal tentang ilmu agama seperti itu ya guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, support terus ya UAS Legacy TV guys ya. Di sini kita bisa melihat keluarga yang masya Allah ya. Ya, maksudnya adalah keluarga yang cintakan Al-Quran, keluarga yang memang kita lihat dengan secara langsung bagaimana
para keluarga ini ya guys ya, belajar qori bersama, mengaji bersama, masya Allah ya, keluarga idaman. Semoga kita juga bisa menirunya, amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.